Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, dalam bayan linnas pada kali ini, kami tajukkan pula dengan cara menyampaikan berita. Sebenarnya, menyampaikan berita ini membawa banyak makna, sama ada menyebabkan seseorang itu terpengaruh atau terkesan, semuanya di atas kebijaksanaan seseorang yang menyampaikan berita. Islam mempunyai etikanya. Tak kala kita nak menyampaikan berita, maka sampailah dengan cara yang benar, maklumat yang telah ditapis. Apabila kita menyampaikan berita, sampailah yang membawa kepada perdamaian, membawa kepada rahmah dan kasih sayang, bukan membawa kepada perseteruan, pergaduhan, sehingga membawa kepada pembunuhan dan juga peperangan. Berita yang hendak kita sampaikan ini, biarlah berita yang memberi kesan yang cukup baik dalam kehidupan kita. Berita yang kita sampaikan ini, biarlah berita yang boleh memberi manfaat, bahkan membawa kepada agenda untuk sama-sama berubah ke arah kebaikan. Ini adalah amat penting. Sebagai contoh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberi peringatan kepada sahabatnya, basyiru wala tunafiru. Maka hendaklah kamu berita gembira dan jangan kamu memberi berita yang menakutkan atau melarikan manusia. Kerana apabila kita membawa berita gembira, hati suasananya menjadi seronok. Contoh, kita ziarah orang sakit. Walaupun kita tahu sakitnya adalah parah, tapi kita katakan kepadanya dengan satu ucapan yang cukup baik, la ba'sa tuhurun insya-Allah. Tak mengapa, insya-Allah membawa kepada kebaikan, penyucian dan seumpamanya. Inilah akhlak kita. Dan apabila kita boleh mengenengahkan perkara-perkara yang baik, cara dan uslub yang baik, yang menenangkan, yang mendamaikan, maka sebenarnya ia amat disukai. Kita tidak mahu menjadi orang yang membawa perasaan-perasaan yang tidak baik kepada khalayak, sehingga akhirnya membawa rasaan gemetar, bimbang, keluh kesah. Tapi sebaliknya, jadilah orang yang membawa kepada suasana yang amat-amat baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa memilih cara yang terbaik. Pernah beliau menyatakan kepada para sahabatnya, innakum bu'istum muyassirin walam tub'asu mu'assirin. Sesungguhnya kamu dibangkitkan untuk memudahkan dan bukan untuk menyusahkan. Semoga kita memberi manfaat kepada para sahabat, rakan taulan dan juga rakan-rakan kita semua insya-Allah. Sekadar itu kami lafazkan kepada anda semua, semoga Allah kurniakan kepada kita kebaikan dalam hidup. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.